Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat BMKG sekalian? Mudah-mudahan sobat senantiasa sehat dimanapun sobat berada. Kembali lagi di tayangan yang tentunya sobat nantikan setiap harinya, yaitu perakiraan cuaca untuk esok hari. Kali ini bersama dengan saya, Rif Adarajat, yang akan menemani sobat BMKG sekalian untuk mengetahui perakiraan cuaca di seluruh wilayah Indonesia, Rabu 2 September 2020. Lalu bagaimana dengan informasi selengkapnya? Berikut akan saya sampaikan ulasannya spesial untuk sobat BMKG sekalian. Untuk perakiraan cuaca esok hari, mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari wilayah Sumatera. Sebagian besar wilayah Sumatera esok hari diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sehingga buat sobat sekalian yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, serta Kepulauan Bangka Belitung perlu diwaspadai karena esok hari diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas lebat. Sementara bagi sobat sekalian yang berada di wilayah Sumatera Barat, perlu diwaspadai karena esok hari diperkirakan akan terjadi angin kencang. Berikutnya kita beralih ke wilayah Kalimantan. Sebagian besar wilayah Kalimantan esok hari diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Seperti halnya wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sebagian dari wilayah Kalimantan Timur, serta Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Kalimantan Selatan perlu juga diwaspadai karena esok hari diperkirakan akan terjadi angin kencang. Berikutnya kita beralih ke wilayah Sulawesi. Untuk wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Tengah esok hari diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas lebat. Sementara untuk wilayah Sulawesi Barat serta Sulawesi Selatan esok hari diperkirakan akan terjadi angin kencang. Berikutnya kita beralih ke wilayah Indonesia Timur. Untuk wilayah Maluku Utara, esok hari diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas lebat. Sementara untuk wilayah Maluku serta Papua Barat, esok hari diperkirakan hujan turun dengan intensitas ringan. Berikutnya untuk wilayah Papua, esok hari perlu diwaspadai bagi sobat sekalian yang berada di sana karena diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas lebat. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Selatan Indonesia. Bagi sobat sekalian yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur serta Nusa Tenggara Barat, perlu diwaspadai karena esok hari diperkirakan akan terjadi angin kencang. Berikutnya bagi sobat sekalian yang berada di wilayah Bali serta sebagian besar dari wilayah Jawa, esok hari diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan disertai juga adanya angin kencang di beberapa wilayah. Demikian seluruh update perakiraan cuaca untuk esok hari. Seperti biasa, sobat dapat mengunjungi www.bmkg.go.id untuk informasi lebih lanjut. Atau sobat dapat mengunduh aplikasi kami Info BMKG di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa juga untuk tetap setia follow akun Instagram serta Twitter kami di @infobmkg. Dan subscribe juga channel YouTube kami di Info BMKG. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya punya pantun untuk sobat sekalian. 1, 2, 3 burger dimakan orang utan. Tetap pakai masker dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.